Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur hari ini. Rencananya penetapan pasangan calon dilakukan di kantor KPU Jakarta di kawasan Jakarta Pusat usai rapat internal KPU. Begitupun dengan kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan digelar pada Senin. Pasangan calon tidak wajib hadir pada saat penetapan, namun wajib hadir di pengundian nomor urut. Sebelumnya sebanyak 3 pasangan telah resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Adapun 2 pasang Cagup dan Cawagup maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 dengan diusung partai politik, yakni Pramono Anung, Rano Karno, yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Dan ada Ridwan Kamil Suswono yang diusung belasan partai. Sementara 1 pasangan bakal Cagup dan Cawagup, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, mendaftar secara independen.